Di video kali ini saya akan melakukan proses penggulungan kumparan sekunder dari Tesla coil dengan pipa panjangnya 60 cm dan saya menggunakan kawat email 0,25 mm. Ini sebanyak 4 ons. Kita lakukan pengukuran dan memotongnya, kita usahakan agar presisi dan rata. Lalu kita lakukan proses pengamplasan agar permukaannya halus dan terhindar dari noda, kotoran, dan minyak. Untuk alat penggulungnya, di sini saya sudah merakit berupa kayu seperti ini ya guys. Seperti ini guys. Saya sudah rancang sedemikian rupa ya. Untuk kawat emailnya saya masukkan di sini guys. Nah, seperti ini jadinya. Jadi ini sudah menjadi satu kesatuan ya. Kita akan menggulungnya dengan nyaman dan praktis. Oke teman-teman, ini proses penggulungannya sudah kita mulai. Kita lakukan secara perlahan ya, tahap demi tahap, agar mendapatkan gulungan yang rapi ya. Kita harus teliti dan telaten dan sabar dalam menggulung kumparan sekunder dari Tesla coil ini guys. Oke teman-teman, jadi setelah beberapa jam proses penggulungan dari coil sekunder Tesla coil ini hasilnya. Ini sekitar 2000 lilitan. Sekarang kita menuju proses finishing. Kita menggunakan Velox akrilik clear ya. Velox yang berwarna bening. Jangan lupa kita pakai masker juga teman-teman. Saya menggunakan bor listrik untuk memutar kumparannya, agar ketika penyemprotan ini menjadi merata teman-teman. Teman, kita putar lagi nih biar catnya merata. Teman-teman, proses pemutaran ini bertujuan untuk membantu meratakan proses pengeringan. Sekarang tinggal menunggu proses pengeringan. Ini lilitan sekundernya sudah jadi teman-teman, mari kita uji coba. Tidak, 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 t